Welcome to our channel RK at rumah kita. Abang, rumah kita ke abang? Lah, rumah kita. Rumah siapa lagi? Hai, assalamualaikum semua. Perkongsian dari RK at rumah kita pada kali ini adalah kuih lopis. Saya menggunakan kaedah yang paling mudah dan ringkas untuk dicuba. Jom kita saksikan. Okey, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kuih lopis adalah 2 cawan pulut yang telah direndamkan bersama dengan pewarna hijau, 1.5 cawan pati daun pandan, 1 cawan santan cair, 1/2 sudu kecil garam, dan yang ini 1 biji kelapa putih. Ini adalah untuk penyediaan kuihnya, kuih lopis tu. Kemudian untuk gula dia, kuah karamel tu, kita gunakan 1 cawan gula perang Thailand, 1 keping gula ni, panggil apa? Nisin. Lepas tu 2 daun pandan yang telah disimpul dan 1 cawan air. Okey, sekarang kita nak sediakan bahagian pulut. Kita buat kaedah yang pantas, menggunakan periuk nasi saja, tak perlu kukus. Okey, masukkan 2 cawan pulut yang telah kita bersihkan dan tos. Boleh rendam dalam tempoh sejam tu. Okey. Masukkan pati air pandan. Air pandan tadi 1.5 cawan. Lepas tu santan cair 1 cawan. Dan garam 1/2 sudu kecil. Kita boleh masak macam masak nasi biasa tu. Tapi sambil-sambil tu kena perhatikan, takut kalau api dia dah naik tu, dia dah tendang, kata dah masak, kita kena check ni sama ada dia dah betul-betul masak atau tak. Kalau belum masak, boleh tekan sambal lah untuk cook. Okay. Terus boleh masukkan ke dalam periuk nasi, masak seperti biasa. Mudah saja. Okey, sementara menunggu pulut kita masak, kita sediakan kelapa untuk salutan pulut. Kelapa ini kita ambil kelapa putih saja. Ini saya gunakan 1 biji kelapa. Kemudian masukkan 1/2 sudu kecil garam. Okay, kelapa ni kita boleh kukus. Tujuan kita mengukus kelapa ni adalah untuk mengelakkan dia basi. So kuah badan kuih ni boleh tahan lebih lama lah. Okay, sekarang kita sediakan pula air gula untuk kuih lopis. Okay, kita masukkan 1 cawan gula merah Thailand. Masukkan 1 cawan air. Nisin ni.
masukkan sekeping dan dua daun pandan. Daun pandan ni tujuan dia nak naikkan aroma je. Okey. Kita kacau-kacau sampai gula ni cair. Okey. Untuk memekatkan gula ni, boleh juga kita tambahkan sedikit bancuhan tepung jagung dalam satu sudu besar. Masuk sikit-sikit lah, jangan masuk. Oi, takut jangan lupa pekat pula. Ini macam ok. Okey, boleh tutup api dan biarkan air gula ni sejuk. Okey, nampaknya kelapa pun dah dikukus elok eh. Ini terlalu lama eh. Okay, macam ni dah okey dah. Okey, boleh tutupkan api dan biarkan dia sejuk sebentar. Okey, sekarang pulut dah pun masak elok eh. Sudah gembur-gembur dah tadi. Sekarang kita boleh masukkan pulut ini ke dalam plastik seperti ini. Okay, kalau secara tradisionalnya kita menggunakan daun pisang. So, daun pisang digulung bersama apa? Masukkan pulut kemudian digulung dan pulut tu dipotonglah. Tapi sebabkan tak ada daun pisang, saya menggunakan plastik sahaja. Plastik food grade eh. Luaran kasar. Dia memang untuk storage, food storage eh. So tak ada masalah lah menggunakan plastik ni eh. So, saya dah potong dua sini. Dulu arwah mak saya pun meniaga kuih lopis ni memang menggunakan plastik sebab daun pisang sangat susah nak dapat stok ni eh. So, kita masukkan pulut yang dah masak tadi. Okay. Panas kan? Kita kena bentuk-bentukkan dia. Ada juga orang menggunakan acuan eh. Dia lepirkan kat dalam bekas, kemudian dia bulat-bulatkan. Macam tu pun boleh. Ada juga yang buat bentuk tiga segi, bergantunglah. Bergantunglah ikut kesukaan. Okey. Kita akan bentuk-bentukkannya. Padatkan. Masih panas. Susah sikit ini. Okay. Macam mana cara ikat di hujung, nanti kita akan ketat kan.
bagi mulut tu padat. So, kita ikat dulu bahagian hujung sebelah kanan ni. Ikat lagi sebelah dan biarkan dia sejuk. Okey. Okay, ini adalah pulut yang telah saya bungkus tadi. So, saya dah kemaskan bungkusan dia yang tadi terlalu longgar. Jadi, saya kemaskan, ketatkan. Dan inilah. Repairkan dia, bulatkan dia, sorry. Okay, sekarang bila pulut ni dah sejuk, kita boleh potongkannya. So, saya potong menggunakan pisau. Pisau ni dicelupkan dalam air untuk mengelakkan pulut ni melekat. Okay. Yang ini bentuk mulut dia. Dia kurang semula saiz dia. Dulu arwah mak kalau niaga dia memang bungkus dengan plastik. Kemudian dihiris-hiris ikut ketebalan, ikut jualan tu lah. Okay, kita boleh teruskan memotong lah. Habiskan eh. Duduk dalam air. Ini kita tengok contoh ni satu. It's nice. Duduk dia bulat sini. Okay. Elok. Jadi kita boleh salutkan dengan kelapa-kelapa yang telah dikukus. Siap dah satu. So, kita ulangi proses memotong pulut ni sehingga habis. Bila dah siap potong, salut dengan kelapa. Okey, kuih lopis dah pun siap. Selamat mencuba.